ada itu kamu terlambat sih. Sudah hari-hari kita mau masuk, saya masuk saja. Makasih banyak ya kak. Pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai, jangan lupa ya dipakai tiketnya udah diberitahukan. Perkenalkan nama kakak Nathan, kakak dari Ketua OSIS. Sebelum kita memulai agenda ini, silakan duduk dulu ya. Ya. Tolong ya, snack yang kakak beritahukan diangkat semuanya. Ada. Jadi yang tidak bawa atau yang salah bawa langsung berdiri aja ya. Sini maju kalian. Oh. Nah, lihat ya, jadi contoh ini. Kamu kenapa jadi enggak bawa? Para astaga, bisa-bisanya. Kalau kamu kenapa? Salah tebak. Astaga, lain kali jangan gitu lagi ya. Yaudah, anak kalian kesalahan, saya hukum kalian lari ya. Kalau saya lari jangan lupa hukum ya. Yaudah, yang lain silakan bubar aja. Siap, Kak. Apa ya? Apaan sih maksud lo? Ini semua gara-gara lo tau? TikTok. Terus ini mana? Selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan nama kakak Kelvin, karena di sini sebagai pembimbing kalian. Selamat datang di SMA Kebangsaan. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah. Gue mau nelpon nih sebentar. Halo nih. Ya, kenapa Ra, jelek ya hari lo? Iya, males. Cowok di samping gue rese banget.
Kenapa lagi tuh? Ada yang naksir lo lagi? Enggak, ya kali. Emang dia dasar jahil. Gue disenggol dia sampai jatuh tahu. Untung gue lagi malas berdebat, jadi gue biarin aja. Tumben, bukannya SMP lo kayak preman ya? Enggak, sekarang gue udah gak mau lagi jadi pembuli, Nek. Pasti lo takut dipanggil ke BK lagi. Iyalah, capek gue dimarahin orang tua terus. Mana dipandang sebelah mata, pokoknya pas SMA ini gue bisa jadi lebih baik. Iya deh, Ra, gue suka perubahan lo sekarang. Thank you ya, udah dengerin curhatan gue hari ini. See you, Ra. Pagi Hana, pagi Sis ya. Pagi. Clara, kamu tau gak sih ada berita lagi viral loh? Katanya dia bisa manusia, Pak. Jangan banget sih masih SMP. Lu tau gak yang ngebully Damar kemarin? Gak tau gue. Clara yang sebangku sama lo. Yang bener lu? Nah, lihat nih. Hei, buka grup. Ada berita nih. Gila sih beritanya. Len, lu lapar ya? Gue ada bawa roti nih. Terus lo? Iya. Ya mas, aku lagi lapar. Teman. Damar, tunggu. Maaf, kamu siapa ya? Aku Clara. Aku minta maaf ya. Aku mohon kamu bisa maafkan aku. Wah, parah banget yang bully kemarin. Iya. Cewek pula. Iya, benar. Parah banget. Eh, lihat video kemarin dong yang dibully. Bentar. Tuh.
Ah, ini Clara enggak sih? Oh iya, ini Clara. Oh, benar, 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 benar. Spray, spray. Clara. Woi, woi. Rayuan yang pelik, waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Kirain kemana? Kebetulan aku pengen cari novel baru nih. Oh ya udah, jadi. Novel yang aku cari enggak ada. Oh ya udah, kita amankan dulu. Damar. Mar, lu enggak apa-apa, Mar? Ya, makasih, gue enggak apa-apa kok. Lu ngapain di sini? Lu enggak apa-apa. Ra, gua mau ngomong sesuatu sama lu. Ya boleh. Saat SMP, jujur gua enggak kenal sama lu. Tapi saat lihat video itu, gua tahu ternyata itu blog. Lu kenapa sih, Clara? Gue lagi haus, bilang gue minum sekarang dong. Gue lagi gak ada punya uang. Terima kasih ya.
Nih, makan dulu nih. Wah ini ya. Damar, aku minta maaf ya. Apa yang sudah aku lakukan kemarin pas saat itu aku sudah salah. Ya, nggak apa-apa kok, Clara. Aku sudah maafin kamu. Setidaknya kamu sudah berani buat bilang kepada aku. Aku sudah tidak berikan kejadian itu. Oke, banyak ya, Damar. Ya, nggak apa-apa. Iya udah. Kau rendra, jangan ngomong berani ngaku salah. Ini sudah kemarin sama Damar. Kita bagai bumi dan bulan berpasangan malam sejalan.